Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada seluruh masyarakat Berau yang saya cintai, saya Hajah Sri Junior Sihmas, Bupati Berau, dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Berau, mari kita bersama-sama mewaspadai perkembangan peningkatan kasus COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Berau dengan mentaati PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, menghindari kerumunan yang tidak diperlukan selama masa pandemi untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Bagi saudara-saudara kita yang masih berada dalam masa penyembuhan dan perawatan, mari bersama-sama kita doakan agar segera diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Dan bagi saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama doakan agar diampuni segala dosa-dosanya serta diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ikhtiar kita bersama ini dilandasi semangat kebersamaan, kekompakan seluruh warga masyarakat Berau demi melindungi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Berau dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Haji Gamalis SE, Wakil Bupati Kabupaten Berau, menyampaikan sekaligus menghimbau kepada kita semua, masyarakat, umat maupun jamaat, agar senantiasa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat ibadah, atau di tempat-tempat umum lainnya. Tentu kita berharap pandemi ini sesegeranya dapat berlalu dari kita. Kita juga sama-sama menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan dari COVID-19 ini, agar senantiasa terus semangat, terus kuat, semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Kami juga menyampaikan, memanjatkan doa agar supaya almarhum, almarhumah saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, agar diampuni segala kesalahannya, ditempatkan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian dari kami, salam sehat, salam silaturahim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kementerian Agama Kabupaten Berau menghimbau kepada kita semua, kepada masyarakat dan semua umat beragama, tetap patuhi, taati protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga dengan ketaatan dan kepatuhan ini kita terhindar, keluarga kita, masyarakat kita, dari musibah COVID-19 ini. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga musibah ini yang melanda bangsa dan daerah kita segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan pula mereka yang terpapar COVID-19 segera disembuhkan, dan mereka yang meninggal karena musibah ini mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah
Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami selaku Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau agar masyarakat, umat, jemaat selalu melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan dimanapun berada, baik di rumah, rumah ibadah, maupun dalam kehidupan keseharian, sehingga kita, keluarga, serta saudara-saudara kita semua terhindar dari terinfeksinya COVID-19 dan pandemi ini segera berakhir. Bagi saudara-saudara kita yang masih dalam penyembuhan COVID-19, kami doakan agar segera diberikan Allah kesembuhan dan sehat seperti sedia kala. Dan bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului menghadap Yang Maha Kuasa, kami mendoakan agar diampuni segala dosa-dosanya serta diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala murduni waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, harapan kami selaku pengurus FKUB Kabupaten Berau serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya yang beragama Islam, agar masyarakat dan umat selalu melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan dimanapun mereka berada, baik di rumah, tempat ibadah, maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita, keluarga, serta saudara-saudara kita semua terhindar dari terinfeksi COVID-19 dan pandemi ini segera berakhir. Bagi saudara-saudara kita yang masih dalam penyembuhan COVID-19, kami doakan agar segera diberikan kesembuhan dan sehat seperti sedia kala. Dan bagi saudara-saudara yang telah mendahului kami menghadap Yang Maha Kuasa, kami mendoakan agar diampuni segala dosa-dosanya serta diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Di sekitar kita terbentang hamparan ketidaknyamanan dan kegelisahan akibat merebaknya COVID-19. Maka tidak berlebihan untuk memfokuskan pandangan dan perhatian kita pada disiplin penerapan protokol kesehatan. Bagi mereka yang pada saat ini terpapar dan sedang menjalani proses pemulihan, hadir sebuah harapan yang tulus untuk kesembuhan mereka. Dan tak lupa ada doa yang terlayangkan bagi mereka yang karena COVID-19 telah mendahului kita menghadap hadirat Maha Kudus Tuhan. Saya Romo Givan dari Gereja Katolik Santo Eugenius de Maseno Tanjung Redep. Bersama kita bisa, bersama kita menang. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan saya selaku pengurus FKUP serta tokoh agama Kristen yang ada di Kabupaten Berau, agar masyarakat umat selalu melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan dimanapun berada, baik di rumah-rumah ibadah maupun dalam kehidupan keseharian, sehingga kita dan keluarga serta saudara-saudara kita terhindar dari terinfeksi COVID-19. Dan kita doakan agar pandemi ini segera berakhir. Bagi saudara-saudaraku yang ada di Kabupaten Berau yang sementara dalam penyembuhan COVID-19 ini, kami doakan agar segera diberikan kesembuhan dan kesehatan serta kembali berkumpul dengan saudara seperti sedia kala. Dan bagi saudara-saudara yang sudah mendahului kita
menghadap Yang Maha Kuasa, kami doakan agar diampuni segala dosa-dosanya, diterima di sisinya, dan mendapatkan tempat yang terbaik. Kita berdoa, pandemi segera berlalu, dan sehat selalu bagi kita semuanya. Shalom. Namo Buddhaya. Harapan kami selaku pengurus FKUB serta tokoh agama Buddha, agar masyarakat umat Buddha khususnya selalu melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan dimanapun, baik di rumah-rumah ibadah maupun dalam kehidupan keseharian, sehingga kita, keluarga serta saudara-saudara kita semua terhindar dari terinfeksinya COVID-19 dan pandemi ini segera berakhir. Bagi saudara-saudara kita yang masih dalam penyembuhan COVID-19, kami doakan agar segera diberikan kesembuhan dan sehat kembali seperti sedia kala. Dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami menghadap Yang Maha Kuasa, kami mendoakan agar diampuni segala dosa-dosanya serta diterima di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Harapan kami selaku pengurus FKUB serta tokoh agama Hindu Kabupaten Berau, agar masyarakat dan umat sedharma selalu melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan dimanapun berada, baik di rumah-rumah ibadah maupun dalam kehidupan keseharian, sehingga kita, keluarga serta saudara-saudara kita semua terhindar dari terinfeksinya COVID-19 dan pandemi ini segera berakhir. Bagi saudara-saudara kita yang masih dalam penyembuhan COVID-19, kami doakan agar segera diberikan kesembuhan dan sehat seperti sedia kala. Dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami menghadap Ide Sang Hyang Widi Yang Maha Kuasa, kami mendoakan agar diampuni segala dosa-dosanya serta diterima dan dapat menyatu dengan Brahman Swaha. Salam sehat selalu. Demikian himbauan kami. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Lite Tong Tien, salam sejahtera bagi kita semua. Harapan kami selaku pengurus FKUB serta tokoh agama, agar masyarakat dan umat jemaah selalu melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan dimanapun, baik di rumah-rumah ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita, keluarga serta saudara-saudara kita semua terhindar dari terinfeksinya COVID-19 dan pandemi ini segera berlalu. Bagi saudara-saudara kita yang masih dalam perawatan penyembuhan, kami doakan agar segera sembuh dan kembali ke sedia kala. Bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, kami doakan agar kebaikannya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.